Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bengkel Logika. Kali ini akan bereksperimen tentang bagaimana merekatkan amplas ini yang sudah lepas ke bidang ini. Nah, kita coba. Caranya sangat gampang, yaitu dengan menggunakan lem model perekat kuat seperti ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan merek-merek lain. Dengan cara kita oles merata. Paling penting adalah bagian pinggir-pinggirnya ini. Lalu kita harap juga bagian ini tidak terlalu banyak, nggak usah terlalu banyak. Pinggir-pinggirnya, karena ini yang bisa menyebabkan cepat terlepas. Kemudian kita gabungkan. Pastikan posisi kiri dan kanannya rata. Nah, kita angkatkan. Lalu kita ambil benda yang rata. Kebetulan ini papan. Nah, kita letakkan begini. Oke. Lalu kita kunci dengan pengunci. Nah, ini ada kunci yang bisa lebih panjang, bisa langsung dari sini menuju kemari. Tidak usah terlalu kuat. Lalu yang satu lagi, kebetulan kuncinya beda-beda. Nah, ini kita bisa kencengkan. Nah, setelah itu kita biarkan sesaat. Demikianlah tip dari Bengkel Logika. Semoga apa yang kita eksperimen ini bisa bermanfaat, memanfaatkan barang yang sudah rusak atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.